Sobat Kasih dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Kasih Channel. Ayo, sampurasun minasang. Apa kabar kalian semua Sobat Kasih? Nah, kali ini Kasih ada di masih ada di balkon. Di sini adalah tempat berkumpulnya komunitas Jepangan yang suka ngumpul bareng, latihan cosplay bareng dan lain sebagainya. Di sini banyak banget komunitas-komunitas yang suka join dan juga melatih apapun kegiatan mereka kalian. Oke, kita langsung aja. Segmen ini biasanya Kasih lebih cenderung ke dalam pembahasan anime. Langsung aja, ini adalah pembahasan dari Otakulum, di mana Kasih di sini bakal bikin games tentang tebak tokoh pada anime. Oke, kita akan coba dulu sebelum kita tanya ke komunitas yang ada di belakang. Kira-kira Sobat Kasih tahu nggak ini karakternya siapa dan juga dari mana? Nanti akan diberikan jeda sekitar 5 detik untuk menebak karakter ini dari mana dan juga siapa namanya. Kemudian tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Mungkin minggu depan nanti akan pilih komentar yang bagus untuk diberikan sebuah hadiah. Karena terlalu banyak sih, cuman siapa tahu hadiahnya bisa dinikmati oleh Sobat Kasih. Jadi jangan lupa jawab pertanyaannya di bawah, nama karakternya dan juga dari asal animenya. Berikut gambar-gambarnya Kasih berikan hanya dalam waktu 5 detik. Ya kalau di video kalian bisa curang lah, makanya kenapa hadiah ini bakal dipilih secara random. Berikut adalah gambar-gambar dari tokoh animenya. Silahkan diurutkan berdasarkan tokoh yang pertama keluar sampai yang terakhir, totalnya ada 10 gambar. Dan gambarnya sama seperti ini. Tada, jadi nanti kalian akan susun. Silakan dilihat. Untuk yang menjawab nanti dituliskan yang baik, terus tolong kirimkan juga alamat emailnya supaya Kasih bisa mengirimkan emailnya secara langsung. Oke, sekarang Kasih sudah menyiapkan gambar yang sama seperti tadi di awal pembicaraan. Sekarang ini ada 10 gambar. Kira-kira komunitas ini mengetahui nggak tokoh-tokoh siapa aja yang ada di gambar ini? Oke, kita akan nyiapin ngobrolnya seperti apa. Mudah-mudahan sih tahu. Harusnya sih tahu ya. Ini kan anime-anime yang udah nggak terlalu jadul juga sih. Ada sekitar 2 tahunan, 3 tahunan. Mudah-mudahan mereka tahu. Yuk, langsung aja kita tanyakan. Oke, Kasih udah bareng sama siapa nih? Nah, nih Kang Lutfi dari Bandung Anime Event ya. Nih, Kasih punya game ya. Di sini ada 10 gambar tokoh anime. Kasih waktu 5 detik per gambar. Kira-kira berani nggak nih tantangannya? Kalau misalnya gini, tadi kan udah milih nih, ada 5 orang. Tadi udah milih kan siapa-siapa aja. Nah, nanti dari 5 orang ini yang paling jauh paling banyak dia menang ya. Cuman yang kalah kita bikin nyanyi lagu Jepang. Berani nggak? Oke, siap. Langsung aja dimulai ya. Ini gambar-gambarnya dilihatin. Gambar pertama, 5 detik ya. Tokoh siapa ini? One Piece aja. Ya, siapa? 3, 2, 1. Siapa?
Gak tahu. Tahu, cuma gak kenal gitu. Tahu mukanya, tapi gak kenal. Yang kedua. Naruto. Langsung jawab. Tiga, lima, empat. Berat tahu. Berikutnya. Mesumin. Oh, gak tahu makan terlalu banyak. Hai, gimana? Ayo. Ayo, jawab. Basket kan ini MA. Jawab, Amin. Gak tahu, oke. Asuna. Oke, langsung ya. Ayo. Gak tahu. Gak tahu. Bener, Pak? Oke, siap. Tawan nih, 3, 2, 1. Oke, Amis, thank you. Gak lebih. Kita ke penantang berikutnya. On. Oke, sekarang sama siapa namanya? Nisa, siap nggak? Siap. Oke, coba kita coba tes. Ini ada 10 gambar, masing-masing gambar 5 detik ya. Pertanyaan itu dibuka, silakan. Siapa ini? Gak tahu. Apa ini? Oke. Balik dik lewat. Oke, habis. Ayo lanjut, masih di Bandung Anime Event. Kasih masih bareng sama member-membernya di sini, mereka ada Bandung. Anyway, ini game. Ini kan kasih lagi ada di gathering-nya Bandung Anime Event. Namanya siapa? Namanya Rizky. Siap, kita langsung mulai. Ini ada 10 gambar, 1 gambar 5 detik. Siap ya? Siapakah toko ini? Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Lima. Lima. Tahu apa terlalu banyak. Lima, empat, tiga, dua. Itu megunya. Tahu apa? Ah, Doraemon. Tahu keroan. Ah. Lanjut. Enggak tahu. Itu Batman. Aduh. Empat, tiga, dua, lanjut aja lah. Gak tahu? Jadi siapa namanya itu katanya? Lima, empat, tiga. Oke, selesai. Terima kasih. Kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut. Oke. Peraturannya simpel. Tadi dari yang ditanya-tanya sebelumnya itu adalah seperti ini. Kalian punya 10 gambar ya. 10 gambar nanti tebak batas satunya hanya 5 detik ya. Kemudian tadi kan ini tadi udah milih nih. Udah milih ya kita 5 orang.
di akhir nanti bakal dipilih yang paling sedikit. Nah, yang sedikit ini bakal kena challenge. Berani kan? Berani. Udah masuk, masa nggak berani? Oke. Terus lanjut masuk. Siap. Ini kita coba ya. Siap ya. Pertanyaan pertama. Ayo, ini siapa? Gak pakai 5 detik. Tiga. Oke, dia jawabnya skip. Namanya skip. Empat. Tiga. Dua. Kaguya. Oke, siap. Gak tahu. Ayo. Gak tahu mau keterlaluan ya. Oke. Puro, oke. Stop. Oh, itu sih. Ada yang menitip. Ada yang menitip. Skip, yakin? 4, 3, 2, oke, skip. Udah. Aduh, itu dari Dio. 4, 3, 2, set on, jadi oke. Lupa. Nama saya Mitsuha. Kimi no namae wa Okin. Oke, thank you. Namanya siapa? Muhammad Dandi. Dandi. Oke, kalau udah ikut pertandingan Taekwondo pasti tahu lah ya. Oke, kita coba ya. Kita coba. Pertanyaan pertama adalah siapa beliau? Lima, empat, tiga, dua, satu, empat. Wah. Wah, mantap ya kayaknya. Tahu. Oke. Tahu. 5 4 3 2 1. Ayo. Benar enggak tahu? Aduh, kayak dia menyerah. Dia pasti dibuang. Dia bersama. Oke. Dia mau dia sampai jawab kan siap? Bye. Thank you. Aduh, mantap, kita panggil yang lainnya ya. Siap. Yo, yang tadi mana? Semuanya sini. Oke, kita sudah sampai ke segmen penutup ya. Tadi udah tanya-tanya tentang toko anime yang disiapkan gambar-gambarnya. Gimana menurut kalian tadi? Keren enggak? Greget ya, padahal greget. Tokonya kayaknya gampang-gampang loh itu, gampang-gampang. Lupa ya. Tahu animenya cuma enggak tahu namanya. Nih, sebelum kita masuk ke itu kita jawab dulu pertanyaannya. Nah, tokoh yang pertama itu coba buka. Nah, ini diliatin dulu ke gambar di sana. Nah, tokoh ini kru topi jerami, ini Usopp. Kemudian kemudian ada Naruto, nggak tahu mah keterlaluan, ya kan? Kemudian ada Sonoda Umi dari Love Life. Kebetulan yang mau. Kemudian ini dari Konosubarashi no Sekai, Megumin. Ah, itu. Terus ada ini mah nggak tahu mah keterlaluan banget. Ini nggak tahu keterlaluan banget. Doraemon, ya kan? Terus yang ini dari tadi nih pada bingung nih. Ini Kagami Taiga, Seirin. Kemudian ada ini pasti tahu dong. Ini Asuna, Sikilat Asuna Sword Art Online. Dan yang terakhir, bukan belum ini. Ini ada nih. Ini juga dari Sword Art Online. Agil. Nah, terus yang ini
ini dewa penghancur di Dragon Ball. Berus. Nah, kemudian yang paling terakhir ini anime yang tahun 2017 itu mendapatkan award. Ini adalah Mitsuha. Nah, Mitsuha. Oke kan? Nah, untuk sobat KJ yang tadi, jangan langsung di skip ke paling belakang. Kalau memang sudah menjawab, silakan jawab di kolom komentar. Kalau jumlah komentarnya nembus 1000, bakal KJ pilih yang beruntung dan nanti sematkan juga alamat email kalian supaya KJ bisa tahu kemana KJ mengirimkan hadiah giveaway-nya. Yang ini mah di sini. Nah, untuk giveaway-nya nanti bakal dikirimkan data-datanya melalui email. KJ bakal meng-email langsung ke yang menjawab di kolom komentar ya setelah dipilih tentunya. Oke. Ini tadi udah dipilih, ada ininya enggak? Coba lihat. Ya, kita lihat. Yang menjawab, oh, yang terjawabnya paling banyak namanya adalah Dandi dengan 6 karakter terjawab. Tadi Dandi ngejawab Usopp, Naruto, terus ada apa lagi nih tadi? Doraemon pastilah ya, gitu gampang banget. Dan di sini ternyata ada 3 orang yang jawabannya paling sedikit. Oh, apa ini? Ayo, 4 orang itu ada Lutfi, ada Nisa, sama Rizky. Kita kasih challenge saja ya. Challenge-nya adalah menyanyikan lagu Jepang. Anime boleh deh, apa? Sok, bebas. Gak usah full kan? Gak usah full, 3-3-nya aja. Ayo, tengah-tengah dong. Tapi termasuk kan? Tadi Lutfi, Nisa, sama Rizky. Ayo nyanyi lagu Jepang di sana. Oren, ayo apa aja? Oren tahu nggak? Oren. Oh iya. Bisa aja. Oke, sambil ditutup ya. Tetap dukung channel Silver KJ dengan cara subscribe, like dan juga komen. Sampai jumpa di bahasan KJ berikutnya. Dan inilah challenge dari yang gagal tadi. Oke, yuk nyanyi semuanya. 1, 2, 3. Cisa na 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 ayo ayo apa kepada wali ali ayo kasihan banget ya. Ya udah, sampai ketemu lagi ya semuanya. Yo, thank you. Dadah dulu deh, sobat KJ.